Hai kawan-kawan, saya Wilmer. Hari ini saya berada di MCT Sales Gallery Cyberjaya. Nanti saya akan tunjukkan korang project kontor yang terbaru dari MCT, yaitu Lab Front Centering. Jom ikut. Sekarang kita orang berada di sini, Sales Gallery MCT. Sebelah dia adalah Lab Front Resident Phase 1. Dia ada dua tower, Tower 1, Tower 2. Belakang ada Tower 3, Tower 4, yaitu Phase 2. Nanti saya akan tunjukkan Tower 5, Tower 6, yaitu Phase 3. Tower 5, Tower 6 total ada 906 unit. Satu level 12 unit. Total land ini adalah 23 hektar. Yang depan sekali itu Phase 4, yang itu belum lagi. Ini adalah skill model untuk Tower 5, Tower 6. Swimming pool area sekali dengan children area, multi-purpose hall, total level ini 25, atas sekali adalah penthouse. Sini ada walkway, ada basketball court, kat tengah-tengah sana ada playground. Tower ni tower facing lake, sana ada satu pintu kecil. Pintu kecil pakai je access card, you boleh keluar sini, nak jogging, nak pergi jalan-jalan, sini pun boleh. Jom kita orang pergi tengok showroom dia macam mana. Contour centering ini dia ada banyak layout. Hari ini saya akan tunjuk type D2A-2. Type ini dia ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Total build up 969 square feet. Dekat area kiri sini boleh letak satu shoe cabinet. Semua kasut just letak dalam, so dia nampak kemas, tak bau juga. Once masuk, you akan nampak satu design, yang ini design standard contour. Sebelah kiri, kitchen area. Untuk kitchen cabinet yang bawah ini developer bagi. Belakang sekali yard area. Yard area ni 4.5 feet. Sini memang design untuk washing machine, ada lubang untuk air keluar. Jom tengok living area. Sebelum living area, yang ini dining area. Kalau meja ni tak nak letak 4 orang, nak letak 8 orang pun boleh. Tapi letak yang panjang lah. Yang ni living area. Walaupun dia tak ada balcony, tapi dia ada satu tingkap, jadi dia punya light memang natural. Aircon ledge, yang ni boleh buka. Okay, tak boleh buka. Sini ada satu bilik air. Sebelum ini dia orang design kat sini, tapi sekarang dia orang terbalik bilik ini dengan bilik tidur nanti. So dia dua terbalik saja, yang layout dia lain sikit. Jadi yang ini, bilik ini akan nampak kat luar sana. Design sama tapi layout lain saja. Jadi yang bilik tadi dia door to door dengan bilik ini. Dan ini bilik kedua. Ujung sekali yang ini master bedroom. Master bedroom dia siap dengan bilik air. Contour ini total 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Kalau untuk small family memang cukup lah, tak ada masalah. Lagi, price dia sangat affordable. Inilah rumah dia. Kepada siapa yang berminat, boleh kontakkan saya di sini untuk arrange satu appointment. Dalam next video saya akan tunjukkan layout yang lebih besar, yaitu type F1. Please like, share and subscribe my YouTube channel. See you in my next video. Thank you, bye-bye.